Ayo. Turun buruan. Berprofesi sebagai supir truk lintas tidaklah mudah. Berbagai rintangan dan cobaan kerap mereka hadapi, seperti pungli, preman, bajing loncat, hingga aksi begal jalanan. Aksi kriminal jalanan ini seakan tak ada habisnya, dan terus-menerus terjadi di berbagai wilayah. Tak hayal banyaknya supir yang mengeluhkan adanya aksi kriminal jalanan, seperti terlihat dalam cuplikan video berikut ini. Dengan garangnya kawanan pelaku begal membuka paksa ban truk yang sedang stop di pinggir jalan umum. Begal memang tak pandang bulu dalam melancarkan aksinya. Mulai dari truk, bis, bahkan mobil pribadi pun bisa menjadi sasarannya. Ironisnya, kawanan begal ini melakukan aksinya secara terang-terangan dan dalam suasana jalan yang sedang ramai. Tolong pak, supir yang menjadi korban terdengar berteriak minta tolong kepada pengendara lain yang sedang melintas. Namun tak satu pun berani menolong, seperti yang terjadi di ruas tol Kembangan Jakarta tahun lalu. Tolong pak, saya lagi dibegal pak. Tolongin saya pak. Bang, tolonglah bang. Tolong pak. Namun bagaimana jika sebuah truk yang akan dibegal mempunyai sejumlah kawanan sesama supir yang mempunyai nyali menghalau pelaku begal seperti yang terlihat dalam video satu ini. Dalam rekaman video amatir ini terlihat kawanan begal hendak melancarkan aksinya dengan menggunakan sebuah mobil Avanza. Di saat dua unit truk bermuatan sepeda motor parkir di pinggir jalan, salah satu di antaranya hendak dibegal ban serepnya. Kawanan begal berusaha membuka paksa ban truk yang sedang terpasang, sementara pengguna jalan lainnya yang menyaksikan kejadian seakan tak menghiraukan dan memilih melanjutkan perjalanannya. Kali ini begal salah sasaran, ternyata korbannya mempunyai kawanan yang mempunyai nyali dan berani menghalau pelaku begal tersebut, dan akhirnya mereka pun lari dan tak jadi melancarkan aksinya, dan justru lari terbirit-birit menuju persembunyiannya di pinggir jalan. Turun buruan! Kawanan sopir yang berada di truk belakangnya langsung menghalau begal yang hendak melakukan aksinya, sehingga mereka lari tunggang-langgang. Tak cuma itu, salah satu kawanan sopir dengan beraninya menghalau begal dengan menenteng sebilah besi. Aksi kawanan begal sial ini terjadi di ruas tol Jakarta Merak, persisnya di res area Balaraja, kilometer 44 pada Selasa pagi 5 Oktober 2021 lalu. Semoga aksi begal yang sangat meresahkan ini mendapat perhatian serius dari aparat kepolisian setempat. Rapatkan. Turun buruan!